Iya, was wet lah ya. Dalam tak? Layangan lele terbaru seluruh Indonesia. Karena layang lele yang lama pegat putus. Sekarang menggunakan tali 3000. Tali 3000 ini kan ya. Ngetes kok. Yang lele sebelumnya putus dengan tali 500. Terlalu kecil, sekarang talinya terlalu besar. Apakah bisa mencapai awan? Tapi panjang ekornya sekarang lebih panjang dari sebelumnya. Kuda pan lantai kuda deh. Lantai kuda 150. 150 meter. Ya. Hari berdi. Ini aku. Mari kita lihat tukang gulung ikutnya. Kuda riane pak. Awang man beli makan ya. Aduh. Sekarang kita berada di tempat yang sama seperti penerbangan lele sebelumnya, yaitu di Tukat Batu Lumbang, Kuta. Dan kita akan menempel ekornya pada layangannya. Sampah plastik cuma aja. Sampah plastik. Ini nanti utang sampah plastik itu. Balik. Jadi walaupun layangan, tetap kita harus menjaga lingkungan dan mengambil sampah-sampah plastik atau sampah-sampah dari kita supaya lingkungan tetap terjaga. Timbangnya ganti. Jadi layangan lele kali ini memiliki kumis yang berbeda dari sebelumnya. Ya, di sini tempatnya sangat bagus. Kalian bisa bermain kano di sini. Main kano atau bisa main ayun-ayunan. Ini ada ayun-ayunan ekstrim di bawahnya Tukat. Entah bagaimana caranya ke sana. Oh, berarti di sini ada malam-malam nih. Ken, kalau kau mai, guys. Ini kan ya, Om. Ini makan. Oh, ikan banyak. Ikannya macam tuh. Pe. Lu banget ya, ikan apa? Ular namanya tuh. Belut, tahu belut. Ini umnya lagi mencari ikan. Mundur man. Dengan cara mengambilnya dengan tangan. Saya tidak tahu seperti apa teknisnya. Yang jelas dapat ikannya banyak. Belajar. Kalau orang ini mencar sama nyaring aja nggak dapat. Saya yang mengajarkan dia semuanya. Santai saya. Hebat umnya nih. Ini ownernya, guys. Uangin. Dek, tunggeng dek, keranjang dek.
Wih, lantang ikut nih. Dia bang nak melayang anda. Ya, layangannya. Oh my god, henti. Aduh. Layangannya putus, guys. Layangnya lalek. Ya, ini buru-buru. Gagal. Ini nih. Adi bisa gedong. Itu raot, lek. Ini kaki lalek. Apa pegat tuh? Kayak nama? Kan ini layangnya nun ya? Layangnya tuh eh masih bak jadi dua sih. Layang tuh. Layangnya masih bak jadi dua. Kele. Kele bang Bendo kena kele. Gagal panik ya. Untuk kedua kalinya layangan lele akhirnya. Layangan lele akhirnya jatuh untuk kedua kalinya. Pak, lung tuh sana, lung langsung bunyi kan? Lung dari dua sana. Pekat apa ikut? Kita berada di hotel, sebuah hotel dan layangannya coba buka. Bone lung bangkang nih lung. Ganas anginnya, layangnya jongkok. Aku kenanya mak layang sebenarnya. Ya, cukup sekian. Sampai ketemu pada lele berikutnya. Gila, awas. Tukang gas yang besar ya. Motornya.